Video yang menunjukkan sejumlah warga berusaha menaikkan ikan pari berukuran besar yang terjaring nelayan viral di media sosial. Unggahan ini pertama kali dibagikan akun Instagram warga Banua pada Kamis 2 Maret lalu. Dalam video tersebut terlihat sejumlah warga menaikkan ikan pari dari sungai ke jembatan Titian Kayu, Rumah Panggung. Namun karena ukurannya sangat besar, mereka sampai harus menarik ikan itu dengan tali. Di video berikutnya, terlihat seorang warga memotong ikan pari yang berhasil dibawa naik itu menggunakan kapak. Mengutip Kompas.com, Lurah Batu Licin Said Ahmad mengonfirmasi kabar penangkapan ikan pari oleh nelayan setempat. Nelayan yang menangkap ikan pari raksasa itu diketahui bernama Abdul Rashid. Ia menangkap ikan pari tersebut pada Rabu 1 Februari lalu sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini dibenarkan oleh Syaifullah, anak Abdul Rashid. Abdul Rashid, nelayan yang menangkap ikan pari itu merupakan warga RT15 Kelurahan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.co.